Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian tentang kalam-kalam hikmah Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. La tadlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fima siwaha, falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Terjemahannya, janganlah kamu menuntut kepada Allah. Jangan menuntut. Menuntut apa? Menuntut supaya Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Keinginan kita dari keadaan fakir menuju kaya, dari keadaan susah menuju bahagia. Pokoknya dari apapun sudah. Dari keadaan sabar menuju ridho, dari keadaan qanaah menuju syukur. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj, kata Ibnu Athaillah. Kalau memang Allah mau, maka Allah akan mengeluarkan, kata Ibnu Athaillah, maka Allah akan mengeluarkan dari, atau maka Allah akan memenuhi keinginan kamu, kata Ibnu Athaillah, tanpa harus mengeluarkannya. Artinya, kalau memang Allah mau, maka kita akan mendapatkan dua-duanya. Tidak perlu keluar. Artinya, jenengan ya dapat sabar, ya dapat ridho, ya dapat syukur, dan dapat segalanya. Pun. Nggih maklum, artinya sifat manusia itu memang terburu-buru, rata-rata terburu-buru. Rata-rata terburu-buru. Semuanya ingin segera dicapai. Ngoten. Semuanya ingin kena. Kalau kita dalam keadaan masih belum punya apa-apa, kita kepingin punya apa-apa. Kalau sudah punya apa-apa, kepingin yang lebih. Ngoten. Dan tidak mungkin semuanya itu didapat. Pasti ketika kita mendapatkan satu, pasti yang satu akan dikorbankan. Itu rata-rata. Misal ini ada sebuah cerita begini. Dulu ada seorang yang ahli ibadah, tekun beribadah. Cuma kebetulan kehidupannya kekurangan. Tetapi di balik kekurangan hidup beliau ini, ibadahnya beliau sangat kuat sekali. Ibadahnya kuat, hatinya tenang, tidak pernah jarang dari musibah. Tiba-tiba di tengah ibadahnya beliau bergumam dalam hati, seandainya saya mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Misal, biasanya saya hanya bisa makan sehari satu roti. Beliau berkata, seandainya saya mendapat, dalam hati berkata, seandainya saya mendapatkan dua roti hari ini. Artinya mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibandingkan sekarang yang dilalui. Akhirnya pada suatu hari tiba-tiba beliau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba beliau ditangkap
ditangkap, dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara, akhirnya beliau masuk penjara dan memang benar keinginannya mendapatkan dua roti. Mendapatkan kiriman dari si tukang sipir penjara. Pagi satu roti, siang atau malam satu roti. Akhirnya beliau menangis kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok bisa begini ya Allah? Akhirnya beliau mendapatkan hatif. Hatif itu suara tanpa rupa, artinya kata-kata hati. Kata-kata hati. Terkadang seorang yang ahli ibadah, orang-orang yang memang benar-benar ingin menempuh jalan kepada Allah, itu di tengah perjalanannya itu seakan-akan ada hati yang kayak kita dibisiki gitu. Nah, itu ada dua kemungkinan, ada itu malaikat, ada itu iblis dan jin. Dan harus kita jeli. Akhirnya ada hatif yang berkata kepada hatinya, "Loh, kamu kan sudah dapat dua. Kamu katanya minta dua roti." Gitu. "Kamu katanya minta dua roti." "Iya, tapi saya minta dua roti tidak secara begini." "Iya, kamu minta hanya minta dua roti, tapi tidak minta keselamatan." Nah, disitulah seorang salik terburu-buru, seorang salik ingin mendapatkan kenikmatan, tetapi dia lupa kenikmatan yang lain ditinggalkan. Biarkan, maka kata orang Jawa, hidup sawang sinawang itu penting, benar. Terkadang kita melihat orang yang lebih beruntung daripada kita, misal dari segi ekonomi, dari segi jabatan, dari segi nikmat. Tapi kita tidak tahu apa musibah apa yang diterima oleh mereka. Kita mendapatkan musibah menurut versi kita, terus orang lain mendapatkan nikmat yang lebih menurut versi kita. Tetapi kita tidak tahu apakah Allah pasti memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Misal kita hidup berkecukupan atau bahkan berkekurangan, tetapi kenikmatan hati, ketenangan hati, tidak ada ambisi, tidak ada ambisi di dalam hati kita, pasti ada. Tetapi mereka, ada satu sisi orang lain terlihat mapan hidupnya, tetapi setiap hari dikejar oleh target, dikejar oleh visi, dikejar oleh ini dan ini, akhirnya hidup tidak nyaman. Nah, di situ akhirnya ada sebuah kata-kata, bisa jadi terkadang kita tidak diberikan satu kenikmatan zahir oleh Allah, tetapi kita diberikan kenikmatan batin. Loh Gusti, kita minta dua-duanya tidak bisa. Jangan meminta. Makanya kalau kita minta, "Gusti, kula nggih pingin soge, ahli ibadah, tenang, anake akeh, urip ayem," ndak bisa. Biarkan Allah yang memberi. Kita tidak usah minta. Nanti kalau memang Allah mau, kita akan dikasih hidup kaya, hati tenang, ibadah lancar. Bersosial dengan tetangga enak. Apapun kebaikan-kebaikan itu pasti akan kita dapat tanpa harus kita meminta. Biarkan Allah yang menjalankan sudah. Biarkan skenario, kata-kata orang bijak sekarang, nikmati saja apa yang kita rasakan, nikmati saja apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, apa yang diberikan Allah sekarang kita nikmati. Tidak perlu kita meminta hal-hal lain yang di luar kendali kita, di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa apa-apa. Nonsewu, hidup itu seperti seorang bayi lah. Tidak mungkin kita ini seperti seorang bayi. Saya punya anak masih kecil, 1 tahun. Nikmati saja, tidak mungkin seorang ibu itu akan mencelakai anaknya. Sama, Allah tidak mungkin akan mencelakai hambanya. Seandainya anak saya bayi ini minta, "Bu, cepetan lah bu, ndang ulo saged, cepetan saya ini segera bisa kan jalan, biar saya bisa berjalan, bisa saya bermain seperti kakak saya," misal. Ya mesti ibunya, "Loh, kamu masih belum waktunya."
Ibaratnya ibu berkata, kamu masih belum waktunya, nikmati saja. Pada suatu saatnya nanti kamu akan berjalan. Pada suatu saatnya nanti kamu akan bisa seperti kakak kamu. Lah, cuma memang apa karakter seorang hamba itu memang terburu-buru. Ada sebuah keterangan, rezeki itu memang apa? Allah itu sudah memastikan rezeki orang masing-masing. Rezeki, rezeki ketenangan hati, rezeki kemapanan, rezeki apapun sudah. Cuma rezeki Allah itu bersifat santai, ajal. Ajal, pakai hamzah ajal. Dan anehnya dan ironisnya, rata-rata seorang hamba, seorang manusia itu ingin cepat-cepat. Bila ajal, terburu-buru. Dan kepingin mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal terkadang apa yang kita harapkan itu justru menjadi bumerang bagi kita tanpa kita sadari. Tidak usah jauh-jauh. Seorang bayi yang umur 8 bulan ketika dia ingin cepat-cepat. Kenapa? Ketika dia ingin cepat-cepat bisa berjalan. Padahal jatai berjalan masih umur 14 bulan. Maka justru itu akan menjadi petaka bagi dirinya. Terkadang ada bayi yang 8 bulan sudah bisa jalan. Ya kan? Akhirnya soal misal ini, saya 8 bulan kok belum bisa berjalan, padahal teman saya 8 bulan sudah bisa berjalan. Apakah seorang bayi itu akan ingin juga bisa seperti teman? Tidak, jangan. Nanti justru ketika Allah menuruti yang 8 bulan belum saatnya berjalan ini berjalan juga, justru malah menjadi cedera bagi dirinya. Karena mungkin ototnya belum kuat. Karena memang atau mungkin masih dia belum siap untuk berjalan. Akhirnya dia dikasih berjalan umur 14 bulan. Contoh misal, saya akan bercerita tentang anak saya sendiri. Anak saya sendiri berjalan umur 19 bulan. Melewati ngesot dulu. Anak saya ngesot. Umur 8 bulan masih belum bisa duduk dengan sempurna. Saya berbilang, ya Allah, saya yakin pada saatnya nanti ketika engkau tak, saatnya nanti anak saya akan berjalan. Saya tidak tahu entah kapan. Banyak orang bilang pijet gini. Gimana? Saya yakin suatu saat nanti anak saya akan bisa berjalan. Cuma ya saya dalam hati bergumam, ya Allah, anak kalau sudah di atas 2 tahun masih belum bisa berjalan tergolong lambat Gusti, kalau ngatan mental saya masih belum bisa, kalau ngatan akhirnya sampai umur 18 bulan anak saya masih ngesot, mijet sesuai dengan syariat saya ikhtiarkan. Sampai umur 8 bulan, anak saya masih ngesot, belum ada tanda-tanda mau berjalan. Akhirnya pada 8 bulan, 18 bulan setengah, setelah pijet, tidak tahu tiba-tiba Allah itu mengilhamkan anak saya itu ingin berdiri. Jelang seminggu cuma, dalam waktu 1 pekan tiba-tiba anak saya langsung berdiri. Berdiri, tiba-tiba tata, 2 hari jalan sudah. Nah, ini adalah contoh kecil pengalaman pribadi saya. Tidak perlu kita menuntut terburu-buru, biarkan Allah yang memberikan skenarionya, tinggal kita nikmati, kita sabari insyaallah. Lah, mungkin seandainya saya minta, ya Allah segerakan, ya Allah saya ingin segera melihat anak saya berjalan. Kalau kita terus Allah menuruti, maka anak saya akan cedera, maka itu tidak baik bagi anak saya. Ngoten. Maka kata dari itu, biarlah apa yang kita jalani, peran apa yang kita jalani sekarang, kita nikmati. Tidak perlu kita meminta hal-hal yang lain kepada Allah, biarkan. Karena nun sewu, kemarin saya sudah sering katakan, kita sudah final. Kita sudah final. Peran kita, rezeki kita, jabatan kita, langkah kita sudah final, biarkan Allah yang mengatur sudah. Kita nikmati, kita ridho saja. Ridho bil qada wal qadal khairihi wa syarihi. Dan di selanjutnya ini ada satu lagi, ada
ada kaitannya dengan ini. Jadi jangan terlalu terburu-buru, biarkan kita nikmati saja. Dan ketika kita di tengah perjalanan, di tengah perjalanan seorang salik, seorang yang menempuh jalan kepada Allah, diberikan hal-hal yang menurut kita itu sudah buah dari ibadah kita, jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan mudah tertipu dengan keindahan. Alhamdulillah, Gusti sudah, alhamdulillah, ini sudah selesai. Tidak, tidak ada yang selesai di dunia ini. Okay? Perlu kita ketahui, tidak ada yang selesai di dunia ini. Perjalanan seorang hamba beribadah kepada Allah itu tidak ada yang selesai selama masih ruh bersatu dengan nyawa. Wa ma khalaqtul jinna, napa napa niku, ya Allah Gusti, ubud ana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu hatta ya'tiyakal al yaqin ail maut, bukan keyakinan aku sudah sampai, aku sudah diberikan keberhasilan oleh Allah, sudah pensiun aku. Bukan. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai maut menjemput. Jadi tidak ada kata-kata pensiun ibadah. Tidak ada. Kalau PNS mungkin bisa pensiun. Kalau kita masih muda bisa pensiun dengan usia tua. Tidak ada yang tidak ada selesai. Makanya selama hidup di dunia tidak ada yang selesai. Maka dari itu Ibnu Hikam mengatakan, Ibnu Athaillah, ketika seorang salik, orang yang tengah beribadah kepada Allah, di tengah-tengah ibadahnya dia mendapatkan hal-hal, melihat hal-hal yang gaib misal. Terkadang memang begitu, jenengan tengah-tengah wiritan, tengah-tengah ibadah, kayak dibuka keindahan-keindahan. Itu jangan berhenti di situ. Sudah dapat saya. Tidak, kita tidak meraih apa-apa di dunia. Nanti di akhirat. Pahala yang sebenarnya, bonus yang sebenarnya adalah di akhirat, di surga. Orang yang beriman, saya ungi, bonus yang sebenarnya bagi orang adalah surga. Perkara dengan napa kenikmatan hidup, pangkat, derajat, kemuliaan yang ada di dunia ini hanya semu saja, kamuflase. Nggih, dan saya itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, di tengah-tengah begitu jangan berhenti. Artinya, wah sudah selesai saya. Ibadah saya sudah selesai. Tidak ada yang selesai. Nanti dia akan berkata, jangan berhenti di situ, ini bukan tujuan kamu, masih ada, terus berjalanlah, terus berjalan, terus mengembara, tujuan kamu masih di depan kamu, bukan di sini, terus berjalan, mengatakan. Dan jangan, tidaklah keindahan di dunia ini ditampakkan kepada seorang ahli ibadah kecuali dia berkata, ini adalah fitnah, ujian. Saya hanya menguji kamu. Kamu apa tetap bertahan dengan ibadah kamu, atau kamu apakah meneruskan ibadah kamu, atau kamu sudah pensiun? Aduh, tak wis aku wis oke wis. Praise Allah Tuhan wis, misal. Nggih. Oh, aku wis anu wis, ndak wis. Tujuan sudah jelas? Tidak, tujuan kita bukan ini. Tujuan kita adalah nanti di akhirat berkumpul bersama-sama orang beriman, berkumpul bersama Nabi, nanti di surga kelak. Tentang hal ini ada sebuah cerita sedikit sebagai renungan bagi kita. Ada sebuah cerita ini timbul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam sebuah manakibnya yang sangat masyhur sekali, Syekh Abdul Qadir di tengah-tengah khulwah, di tengah ibadahnya beliau, di tengah meditasi beliau, dalam bahasa-bahasa anunya beliau, itu di tengah-tengah meditasi beliau, berzikir beliau kepada Allah, tiba-tiba ada suara. Mungkin masyhur. Ki Wahid sudah sering mendengar, kita sudah sering mendengar mungkin sebagian. Di tengah-tengah ibadah beliau itu ada suara, ada cahaya. Mungkin kalau orang dulu beribadah tanpa cahaya, sekarang banyak lampu. Peteng, gelap gulita, beliau berzikir kepada Allah, menyebut Allah, tahmid, tahlil, segalanya. Ada sinar yang sangat terang sekali. Sinar itu, di tengah sinar ada bicara, "Hei Abdul Qadir Al-Jilani, sudah berhenti, Syekh Abdul Qadir. Berhenti Abdul Qadir.
ibadahmu sudah saya terima, kamu sudah sampai kepada saya. Kata suara itu, kamu sudah sampai kepada saya, kamu tidak perlu, sudah khusus untuk kamu, tidak ada yang lain ya. Kata-kata suara itu, jangan bicara siapa-siapa, khusus untuk kamu, kamu sudah tidak usah ibadah, sudah kamu sudah sampai dekat dengan saya, sudah tidak usah ibadah, sudah selesai, sudah selesai. Kamu ini beda orangnya. Memang terlepas Syekh Abdul Qadir memang sangat hebat sekali kan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, pergi engkau wahai iblis yang terkutuk. Langsung diusir suara itu. Pergi engkau wahai iblis yang terkutuk, kamu ganggu saya saja. Akhirnya setelah diusir sama Syekh Abdul Qadir, akhirnya cahaya itu berubah menjadi apa istilahnya, asap. Asap hitam, dan suara itu juga kembali lagi, tapi dengan motivasi yang berbeda. Hei Abdul Qadir, bagus, hebat sekali kamu Abdul Qadir. Kamu memang hebat, tidak seperti mereka-mereka. Hebat kamu Syekh Abdul Qadir. Kamu selamat dari tipuan saya. Terus dia bilang, iblis ini menggoda Syekh Abdul Qadir. Dia bilang, saya rata-rata menyesatkan para ahli thoriqah, saya mungkin, para mereka-mereka yang ahli ibadah itu dengan cara seperti ini. Rata-rata mereka itu mengikuti kata-kata saya. Ya wis aku mari lek ngono wis, aku ndak usah sembahyang wis. Aku ndak usah zikir wis nemperan. Lah piye wis aku diterima salate? Tidak apa-apa sudah kamu minum khamr, tidak apa-apa. Khusus untuk kamu sudah, karena kamu sudah tekun ibadah, kamu pensiun sudah, tinggalkan sudah. Kamu sudah zina, tidak apa-apa. Kamu minum khamr, tidak apa-apa. Akhirnya ketika Syekh Abdul Qadir berbicara itu, ada seorang murid tanya, ya Syekh Abdul Qadir, kenapa engkau kok bisa hebat, kok bisa lepas dari tipuan seperti itu? Syekh Abdul Qadir bilang, Allah tidak akan selamanya, tidak akan pernah memerintahkan kemaksiatan. Apapun situ, kalau itu perintah maksiat, baik itu ngaku malaikat, ngaku Allah, kalau sudah memerintahkan maksiat, ini pasti iblis. Nah, ini teorinya. Jadi memang non sewu beribadah itu ada sebuah kaidah dari seorang ahli tasawuf, seorang sufi, ketika kita beribadah itu harus diimbangi dengan syariat yang memadai. Kenapa? Takut di tengah ibadah perjalanan kita digoda oleh hal-hal seperti ini. Akhirnya mental kita berhenti. Sudah kamu banyak cerita, ada banyak cerita-cerita yang terdahulu, orang-orang yang hanya bermodal semangat ibadah tanpa didasari dengan kekuatan ilmu, maka di tengah perjalanannya mereka rata-rata gembos di tengah jalan. Semoga maka dari itu, di samping kita juga beribadah, kita juga harus mencari ilmu. Mencari ilmu itu jauh, non saya unggi. Mencari ilmu agama itu jauh lebih baik dibanding dengan murni ibadah saja tanpa mencari ilmu. Takut nopo? Karena kita beribadah tanpa didasari ilmu pasti tersesat. Sudah pasti terpenuhi. Semoga jenengan dan kaulah ketika kita dikaruniai oleh Allah dengan nikmat ibadah bersamaan dengan ilmu. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dijadikan ahlul ilmi dan ahlul khair, ahli ilmu dan ahli baik. Karena soleh saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan ilmu. Ilmu saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan praktek. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.